kau. Baru sekarang aku jumpa. Kau Mak Linggi kan? Iya. Kau ini siapa? Aku kawanmu, Mak Tedung. Kau tak kenal lagi kau? Bohong! Mak Tedung sudah mati. Betul. Sudah mati. Mati kau bunuh. Harta rompak kau dah rampas. Linggi, ini bagian kau. Hei Tedung, kenapa aku sikit? Aku ketua. Aku punya suka. Untuk baik aku nak bagi kau. Kalau tidak, apa kau nak buat? Dan ini kapak kau. Kau ingat kan? Sebab itu aku kemari. Aku warisnya. Sekarang di mana harta itu? Harta apa? Aku tak tahu. Kalau kau pura-pura tidak tahu, aku beri kau tahu. Selamat tinggal. Aduh. Putra. Putra. Anakku. Aman. Tempatnya makan kita ni. Oh ya, matahari dah tinggi. Mana Putra? Itu dia. Mana Putra? Apa? Kau tak boleh makan lah. Balik. Tunggu kejap ya. Oh Iman. Kau tunggu jangan makan kejap ya. Aku nak banyak makan ni. Baiklah. Putra, sampai bila jadi pejam kerajaan? Entahlah, aku sendiri pun tak tahu sampai bila. Apa kalau malam tak sejuk ke? Kalau sejuk pun apa boleh buat? Peluk saja bantal, habis kisah. Sudahlah. Kemana kita sekarang tuan? Belum tahu. Sembunyikan harta itu dulu. Baik tuan. Mari. Mama. Perbuatan siapa ini, ayah? Ayah, katakanlah, perbuatan siapa ini, ayah? Sorry. Kau tengok? Yang itu tinggi. Dia datang. Tempat lalu saudara-saudara. Apa? Kami mesti jalan dulu. Kamu dulu. Kami nak jalan dulu. Kan senang, saudara yang dulu. Dekat. Kami jauh. Payah. Kau pengkak aku, eh? Tidak. Bukan pengkak. Minta tolong. Boleh. Kau nak lekas jalan, ya? Tuan? Oh. Saudara kita ni nak jalan lekas. Tolong dah sikit. Mari saya tolong.
Berat. Terima kasih. Terima kasih. Tak jalan dekat ya. Ah, ini tak dekat. Apa ni? Tolong. Balas dendam atas kejahatan Mak Tedung. Keluarga Tedung. Kami tak tahu siapa Mak Tedung dan pengacau tadi. Kami dari Pekan dalam perjalanan ke Kampung Bukit. Tiba-tiba diserang. Mak, sungguh malang nasib kita. Terlepas dari mulut buaya, termasuk ke mulut harimau. Jangan seburuk itu sangkamu padaku. Aku jangan disamakan dengan si jalan liar itu. Kalau tidak, anakmu siapa? Namaku Putra. Tujuan hidupku hanya satu. Mencari pembunuh. Ayah dan ibuku. Mak Tedung? Ya, gimana dia sekarang? Kami tak kenal dengan nama itu. Tapi nak, kalau anak sudi, marilah singgah ke kereta adik saya. Pekerjanya ada 4-5 orang. Mungkin ada di antara mereka yang tahu orang yang enak cari itu. Mak Tedung, sudahlah Putra. Jangan sebut-sebut lagi nama tu. Lebih baik kita buatkan pasal lain sudah. Kenapa begitu takut sekali pada Tedung, Encik? Entahlah. Cuma siapa pun tak tahu di mana dia berada. Kabarnya, datang seperti kilat, pergi seperti angin. Oh, begitu ya. Ya. Sungguh menarik. Putra ingin tahu lebih jelas lagi, Encik. Silakan minum, Pak Cik. Putra. Putra, yang ini istri Pak Cik. Minum, Mak. Minum. Jumpa belum? Minum tak? Minum. Kalau ada yang tahu di mana Mak Tedung ingin Putra bertemu muka, sudahlah anak Putra.
Buat apa susah payah cari orang yang tak ada? Bukankah elok kalau nak putra sudi tinggal di sini? Ya, putra. Tolong adik saya bekerja. Pini. Oh, putra. Pini. Betul tak kau tak kenal dengan orang yang bernama Mak Tedung? Betul, putra. Aku bercakap jujur. Aneh. Sungguh aneh. Tak mungkin. Kalau ada nama, tentu ada orangnya. Itu benar, putra. Jadi kau tolak seorang pakcik, bukan? Belum tahu kini. Tugasku masih belum selesai lagi. Aku tahu, putra. Aku tahu. Dan kau akan tinggalkan kami menjadi umpan. Maksudmu kini? Mereka akan melepaskan dendam setelah kau jadi. Baiklah, Tini. Aku rela bagi jalan pacik kau. Putra. Tidaklah putih, saya jatuh ke dunia.
cakap kita ke? Kita cakap besok, besok ajalah. Aku mau sekarang juga. Tuan ni cakap besok, besok lah. Aku sekarang juga. Kau ingat kau ada minta panjang, aku pun ada. Bodak, apa kau nak buat di sini? Bukan lagi lah, lagi. Cuma main-main saja. Oh, main-main ya. Main-main kepala bapak kau. Kau nak kecil buat lah cara. Kecil yang jahanam kau tidak buat tu. Jom. Tikun. Tuan. Kau uruskan hari hitam. Ini hari datang. Baik, Tuan. Baik. Kakak kau tu asyik meraya adalah tak pernah dekat di rumah. Encik, tanya ke mana? Kakak kau tu asyik minum balik. Terima kasih. Ni, aku ya, aku ya. Terima kasih. Encik, Encik. Canggul. Nampaknya banyak betul lah, Encik. Tidak. Anak saya dua sudah tuan. Dua saja yang ini tiada. Adakah satu kakaknya, si Kembar, asyik meraya aja tak pernah dekat di rumah. Yang dua lagi tu anak saudara. Duduk, cik. Bukan ini, cik. Tuan. Tuan. Buat. Kuih tu. Cantik anaknya. Ambil minuman. Sudah beli dulu. Saya tinggal hantar saja. Tak susah. Hantarkan mereka yang lain. Kita ambil yang ini. Kau senang. Jangan marah. Kita ada janji ini sahabat. Mari.
Nek. Kenapa ni, ya? Kita orang penjahat, Cik. Habis ladang kita dirompak. Sudah kuduga dari mula. Berlaku rompakan. Bagi dia minum. Minum, putra. Minum. Terima kasih, Makcik. Putralah yang bertanggung jawab dalam hal ini. Putra bersalah, Panji. Tidak, putra, tidak. Kau tak bersalah. Iya. Sebab putra tak sanggup bertahan. Tinggalkan harta Encik, terkorban. Jangan kata begitu, putra. Pengorbananmu, bukti kejujuran hatimu. Tak ada siapa yang salah. Penjahat pula yang salah. Kalau mereka itu tak ada, tentu tak ada kejahatan. Tak ada rompakan. Putra akan cari mereka, Encik. Ah, tak payah cari. Itu sudah datang sendiri. Cari kita mau apa? Kau rompaklah yang ada kita, kan? Bukan. Kita mau beli. Tapi mereka tak bagi. Baik. Kalau beli, mana uangnya? Di kawasan ini dan akan datang selalu. Mari. Ini mesti perbuatan penyakit. Benar, bang. Mereka datang menyerang kita, bang. Ya. Mereka mengaku berkuasa di kawasan ini. Kawasan ini. Ini tak boleh kita diamkan. Kita mesti adukan pada kepala desa. Bayu, buat sekali kau sendiri, Dikun. Dalam pekan ini masih ada undang-undang. Tidak, ini bukan di hutan. Siapa kuat, dia jadi raja. Ini di pekan. Mesti ikut aturan. Belum lama kau di sini, sudah banyak orang mengadu hal kejahatan kau. Kau tengok, si tambun kedai itu, kedainya pun dah rosak. Dan si tambun ini, sudahlah lah ditanyung kau rampas. Yang punya pun kau sediakan. Sekarang aku perintahkan. Kau ganti semua kerugian. Kau bayar denda. Bagaimana? Kau bayar atau tidak? Wah. Nama saya Mama. Saya suka kalau pekan ini aman tenteram. Di bawah pentadbiran Tuan Kepala Desa. Ya, jadi? Oh ya.
Jadi, untuk kepentingan orang ramai, saya sanggup tolong bayarkan uang denda-denda itu semua. Bagus tujuan awak itu. Saya bersetuju. Oh ya. Ini ganti untuk pekerja itu. Dan yang ini untuk yang punya lada hitam. Dan yang ini denda. Bagaimana? Kamu setuju? Setuju, Tuan. Setuju. Ambil bagian masing-masing. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Terima kasih. Lain, nak? Terima kasih. Sudah selesai, Bang? Sudah, ya. Tuan Mama, inilah istri kesayangan saya. Wah, untung Tuan Kepala ada istri cantik, ya. Oh ya, sebagai tanda mata hubungan muhibah, ini sedikit bang untuk istri tua. Kenapa? 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 Terima kasih Tuan Mamat. Saya pulang dulu Tuan. Puan, kalau Puan perlu wang lagi, suruh suami Puan datang jumpa saya. Kenapa kau terima uang cuba di dia tadi? Apa salahnya? Bukan kita minta dia beri. Kita tak boleh. Tak boleh. Apa yang tak boleh? Semuanya tak boleh. Awak tu apa yang ada? Jadi kepala desa dari muda sampai kepala awak botak. Satu sen dah tujuh pun tak ada. Tengok kenapa baik dengan mamak tu. Apa? Tapi yang dibesarkan sana sini berbeda saja. Bagaimana tuan? Belum tahu lagi. Tapi kita dah banyak keluarga di sini. Kenapa tuan bagi terlalu banyak? Sikit-sikit sudahlah. Tak apa. Kita tak akan rugi. Itu umpan saja. Nanti kita keruk balik. Jadi apa yang harus kita buat sekarang tuan? Pertama, ambil balik uang kita. Tapi jangan terah. Kedua, kepala desa mesti kita tundukkan. Yang akhir, perhatikan si putra itu. Yang putra heran kan? Lain yang salah, lain yang bayar. Mungkin ada apa-apa hubungan tak? Boleh jadi putra. Sudahlah, jangan diingatkan ku. Asal dia awak dah balik, sudahlah. Waalaikumsalam. Dari mana calon? Dari darat, beli keledek. Tak sini dulu. Tak bayarlah dapat petang ni. Kamu mau balik lagi? Belum. Sama-sama lah kita. Mari ya. Kamu balik kan? Ya. Yeah. Tinggal pakcik. Ya. Yeah. Putra, datang rumah tapi datanglah. Baiklah, makcik. Ini. Nampak matikan kita ni sudah mulai kacau, Bapak Tini, ya? Entahlah. Ayah, kenapa orang-orang kacau dan kepala desa diam saja, Ayah? Entahlah, Tini. Ayah sampai nak berbalik buat ni. Yang bagus, kakak ramai-ramai, buangkan kepala desa tu, gantikan orang lain, habis sekarang. Kakak jangan sembarangan. Hei, kalau dengan orang lain, buruk akibatnya. Nampak sangat kita ni yang sebel ketakutan, ya, Mak? Seolah-olah kita ni dalam cekaman maut. Cakap! Di mana bapak kau simpan dia? Cakap! Aku tak tahu. Mana boleh kau tak tahu? Aku tak tahu mana bapak aku simpan. Tentu kau tahu di mana, cakap! Aku tak tahu. Hei, tentu kau tahu di mana? Aku tak tahu mana bapak aku simpan. Cakap! Di mana? Aku tak tahu. Cakap di mana, cakap! Aku tak tahu. Aku tak tahu. Tak tahu. Baik, aku adakan. Kita sembunyikan budak ini. Yang ayah yang sebut. Hei! Lepaskan aku sini. Hei!
minta bapak lekar balik. Iblis, nanti apa saja yang dia mahu, eh? Dia mahu cari duit bapak. Oh, begitu. Pakcik. Ayah. Pakcik tahu di mana rumah orang yang bayar denda itu? Oh, Tuan Maman. Rumah besar dekat simpang sana itu. Kenapa? Tidak. Putra ingin tahu dan ingin jumpa siapa Tuan Mam. Gagal. Bagaimana boleh jadi gagal? Kita serempak mereka pulang, Tuan. Ya, kan? Kampai. Susah-susah sawat. Orang macam tu dibakar rumahnya. Campakkan dalam hati. Habis sekarang. Tak boleh, Tikun. Jangan suka terburu-buru. Belum lagi masanya. Bila lagi, Tuan? Nanti. Tuan, Ramsi datang menunggu Tuan dilihat. Suruh dia tunggu dulu. Kau. Tunggu sekejap, Tuan ada datang. Tuan, siapa yang tipu Tuan Nana? Bukan nyasar. Dia nak minta berhenti. Tunggu sekejap. Baik. Oh, Ranti. Dah lama menunggu. Jangan marah, ya. Ada hal apa? Kenapa sudah sepekan Tuan datang ke rumah? Aku terlalu sibuk. Banyak kerja. Kenapa? Saya nak cakap sesuatu pada Tuan. Berkenaan apa, Ranti? Hal perhubungan kita, Tuan. Iya. Kenapa? Saya sudah mengandung. Apa? Mengandung? Saya sudah mengandung, Tuan. Dengan Tuan, pilih kita nikah, Tuan. Oh ya, itu nanti. Kau balik dulu. Aku ada tamu. Nak undang besok meniaga. Tapi Tuan. Tak apalah. Kau balik dulu. Dikun. Siapa itu, Tuan? Orang itu namanya Putra. Kau pujuk dia supaya mau bekerja dengan aku. Tapi, Tuan. Aku tahu. Dia muda dan kacau. Buat sesuka hati kau supaya dia masuk perangkapmu. Kau tak marah? Tidak. Adat muda menanggung rindu sudah. Oh, thank you.
Putra, ada tamu rupanya. Kenapa tercegat di situ saja, Tuan? Sila masuk. Saya mencari Tuan Mamat. Betul ini ke rumahnya? Betul, Tuan. Itu Tuan saya. Dia ada di rumah. Saya menjumpa dia. Sila masuk dulu, Tuan. Kan tak eloknya yang tetamu terlambat di luar saja. Mari, Tuan. Mari. Sila duduk, Tuan. Betul sungguh, Tuan sudah datang ke rumah ini. Tapi saya mau jumpa dengan Tuan Kau. Saya tahu, Tuan. Tapi tetamu harus dihormat. Kalau tidak, saya kena marah, dibuang kerja. Tuan senang barangkali kalau saya berhenti. Tuan curiga barangkali. Baik, biasa Mina. Nah, tak ada apa-apa kan? Tak sangka Tuan Putra pengecut orangnya. Dengan minum air tapai saja, tak takut kan? Lo puas kan? Nah, begitulah namanya laki-laki tuli. Kenapa? Maksud Tini? Tini mimpi, Ayah. Tidur tengah hari? Pasal itu mimpi. Aku ingat apa budak Tini? Mimpi? Mimpi apa kau, Tini? Mak. Tini mimpi. Rimau menekan Bang Putra, Mak. Ya Allah, ialah berupaya aku pada menjauhkan sesuatu maksiat, melainkan dengan daya upaya engkau. Ya Allah, Tuhan yang maha besar. Yeah.
Teruskan lembah maksiat. Putra. 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 Tapi, kenapa tak tak guna? Apa? Aku dah jantik ke? Tak guna. Tak guna. Tak guna. Dia. Abang memang tak guna. Sudahlah. Tak guna. Jangan menangis. Dengar orang, aku malu. Biar semua orang dengar. Biar abang malu. Kesal, aku kesal. Kesal kau dengan abang. Apa yang kau kesalkan? Abang kau ingat? Aku tak lawa ke? Lawa? Kepala abang kota. Abang tak dimana sana. Abang tak ada. Kurang apa lagi yang? Makan minum ada. Kain baju cukup. Kurang lagi. Ya, kurang, kurang, kurang. Kau beli buah abang tu, dia ubah-ubah dengan kau dan rumah besar. Tidak aku, apa yang ada? Harapkan kau aku pergi ke mana sekarang. Yelah, yelah. Nanti abang belikan. Sabarlah. Tak nak sabar, nak sekarang juga. Nak sekarang juga? Mana aku ada uang? Saya? Ada-ada aku tak boleh. Aku nak sekarang juga. Abang boleh punya uang mana-mana. Kau suruh aku pinjam uang? Pinjam ke mana? Pinjam kerja Mamat. Pinjam uang? Boleh. Boleh. Berapa saja tuan boleh pinjam? Sebab tuan orang yang baik. Dan istrinya pun cantik. Terima kasih Tuan Mamat. Kami pun senang. Tuan dan orang-orang tuan tinggal di pekan ini. Kami bertambah senang dan bertambah makmur. Tuan Kepala Desa, agaknya buat apalah Tuan perlukan wang banyak-banyak itu? Oh, begini. Sebetulnya... Ya, Tuan. Saya cadangkan untuk membetulkan jalan-jalan, parit, empangan untuk kegunaan orang ramai. Oh, bagus tu. Tentu banyak wang yang diperlukan. Hah? Ya, Tuan. Memang banyak, Tuan. Ya. Kita mesti tolong mereka, Tuan. Tapi sebaik-baiknya mesti ada perjanjian. Kan, Tuan? Tentu. Tentu. Mesti ada syarat-syaratnya. Syarat apa, Tuan? Nanti. Tentang hutang, bila-bila saja tuan boleh bayar. Tapi tuan tak bersikap negaan saya. Dan tuan mesti menyebelahi saya dalam segala perkara. Bagaimana? Setuju? Setuju saja sudahlah, Bang. Ya, setuju. Asal dapat uangnya sudah. Buatlah apa saja. Dan berniagalah apa saja yang tuan suka. Ha? Dah habis.
Jadi dia dah tak nak dia kalah. Kalau dia nanti dia dah tak kalah lagi. Saya mesti serangkan pada tuan mana. Boleh, boleh, boleh. Ada satu lagi yang jadi duri, Dikun. Duri? Siapa dia, Tuan? Supaya gagal memujuk putra. Dan aku mahu sekali lagi memberi amalan kepada si putra. Thank you.
lagi. Jangan ganggu aku. Aku bukan ganggu. Aku nak nyampaikan cerita. Usahlah berpura-pura. Aku tahu beritamu beracun berbisa. Putra, dengarlah. Mama dan orang-orang mencari kau. Cek, biar seribu mama aku tak gentar. Putra. Putra, tunggu. Tambun telah menentang rancangan baik Tuan Mama. Sekarang kau bagaimana? Aku kenapa? Maukah kau bekerja dengan Tuan Mama? Tidak. Biar aku mati kelaparan. Aku tak mau menghambarkan diri pada penghisap darah. Biarkan dia sekarang. Nanti dia akan rasa. Mari. Sambut. Dahsyat. Tengoklah bangsa. Penjahat-penjahat dapat kacau. Abang rasa hal ini berlaku lagi. Sebab itu, pergerak hati nak kemari. Sabar. Sabar. Sabar bagaimana lagi pun kalau begini perbuatan mereka. Lebih baik kita cari orang yang boleh halalkan mereka. Tak guna kita harapkan pertolongan orang lain, Cik. Kita mesti berusaha sendiri. Ada masa ini payah, Putra. Lebih baik indah sebelum parah lagi. Sebab ini kami datang tu semakin buat. Siapa lagi tuan kalau tak mereka? Itu saja tak boleh buat tuduhan. Tapi sebagai kepala desa, tuan mesti mengambil tindakan. Hei, halo! Kau tahu betul-betul tak orang tu? Tahu, tuan. Siapa? Tak kenal, tuan. Sebab muka dia berselobong. Siapa? Pembohong? Tuduhan palsu? Tapi, tuan. Siapa? Tak ada tapi. Aku tak mau dengar lagi. Saja yang kau buat kerja orang. Lagipun orang-orang itu dah bekerja baik-baik dengan Tuan Maman. Takkan dia mau jahat lagi? Kalau ia pun, tentu Tuan Maman marahkan mereka. Dia kata begitu.
nampaknya nak naas si Canglun tu. Kampret. Itu bagaimana nampak ni? Orangnya tak ada benda tuan. Tapi muliknya saja yang becuk. Patutlah becuk. Kalau rumahnya kita beli dengan paksa, uangnya kita ambil. Siapapun tentu meradang. Susah sangat tuan. Kalau muliknya yang becuk, kita sumbat saja. Biar diam selama-lamanya. Ya, ya, harus. Tuan, kami baru balik dari rumah kita kampung. Kami dapati sudah kosong, Tuan. Kosong? Mana dia pergi? Kata orang mereka sudah pindah, Tuan. Masih sakit. Baik, syukurlah. Sungguh ganas dan kejam perbuatan mereka. Tak apa, senyumlah dulu sini. Sementara aman, insya Allah kejahatan akan hancur. Baik, Pak Guru, inilah air ramuannya. Minumlah, kasih habis bang, jadi lekas sembuh. Baiklah, putera. Yakinkanlah semua amalan yang Pak Guru ajarkan. Mudah-mudahan ada baiknya. Sungguh mulia hati Pak Guru. Mudah-mudahan menjadi tangkal pada putera. Untuk membasmi kezaliman. Insya Allah. Tuhan akan makbulkan segala cita-citamu yang suci itu. Tapi, mestilah berusaha. Putera berjanji, Pak Guru. Rehatlah, Pak Guru. Baiklah, Pak Guru. Ani, ya. Tolong ambilkan uang yang abang perlukan, ya. Baik, bang. Kau perlu berehat, kamu. Iya, bang. Ini uang ini, bang. Bekas abang bayarkan hutang abang. Bawa kakak dan Tini pindah kemari. Saya pikir abang, kakak dan Tini lekas pindah lah. Lagi bagus ya, nih? Iya, bang. Sebab nampak-nampaknya suasana semakin buruk. Baiklah. Nanti abang rendahkan dengan Mak Tini. Sekarang dia itu selalu tak sihat. Anasya. Bagaimana, bang? Tanggungan istrinya dah pergi memotong guru? Sudah. Jauh tempatnya, bang? Jauh. Kau putra aku di sana. Siang. Minta kopi-kopi. Tini? Oh, Tini. Ya, Mak. Ambilkan kopi ayah kau. Baik, Mak. Bagaimana keadaan mereka itu, bang? Bangun teruk. Dasar betul perkataan mereka. Kejap. Minum ya. Minum. Ayah, ayah kata kita pula pindah dari sini. Pilih ayah. Ya. Malam ini juga. Jadi ada siapa yang tahu? Ayah, nak pergi bayi tangan dulu.
Siaplah. Pak Sudri! Pak Sudri! Siapa? Saya Diko. Siapa saja? Oh, Diko. Hari ini sudah masanya bayar hutang. Jadi, saya datang ini nak ambil. Dah ada kawannya? Ada. Tunggu sudah. Baik. Berapa ni? 50 ringgit. Kenapa 50 ringgit saja? Utang awak kan 100. Siapa kata utang aku 100? Utang aku cuma 50 saja. Ada surat yang aku tanda tangan ni? Tidak. Kau yang tak ingat. Utang kau kan 100. Ambil! Beribu! Awak tak sempat tinggal dengan kita. Kalau awak tak percaya, mari kita pergi tengok surat. Mana surat? Ada pada Tuan Mamat. Baik. Ambilkan baju aku tu. Mari. Kenapa? Tuan, Sukri kata kita salah pasal minta hutang, Tuan. Tuan Sukri, kenapa bercakap begitu? Salahkah orang saya meminta hutang pada Tuan? Memang tak salah. Tapi hutang aku 50. Kenapa dia bilang 100? Oh. Kalau begitu, orang saya yang salah. Digun, kenapa begitu? Tak baik. Jangan marah, Tuan. Tuan mau ambil balik surat perjanjian Tuan, Tuan? Ya. Oh, betul orang saya, Tuan. Tuan sendiri yang lupa. Hutang Tuan ada 100. Tengok ni. Tunggu, ini surat palsu. Tidak, ini tanda tangan Tuan. Tengok sendiri. Nah, betul kan? Ini tanda tangan Tuan. Tunggu, tunggu, pergi, pergi. Aku mesti ada tanda tangan ini. Tanda tangan desa. Mengikut keterangan surat ini, kau ada hutang sebanyak RM100 pada Tuan Mamat dan sudah bayar RM50. Tinggal RM50. Aku perintahkan kau bayar sekarang juga. Boleh? Nah, sudahlah Pak. Mari kita pulang. Tinggalkan tempat busur ini. Lintah darat. Tak halau makan dia aku. Jadi pekul. Kau Sukri. Sama juga. Ada hutang pada Tuan Mamat. Aku perintahkan. Kau bayar sekarang juga. Aku tak mau bayar. Beribu. Lintah darat. Beribu ya. Beribu ya. Siap. Kau ingat. Kalau begitu, kau bersalah. Tangkap dia. Lintah darat. Beribu ya. Ampunkanlah suami saya, Tuan. Tidak ampun, tidak ampun. Bayar kita bagi baik. Pergi dulu. Sudahlah, Mak. Tak guna merayu. Mari, Mak. Mari, Mak. Thank you.
terima. Masukkan tangan kau ke dalam air panas itu. Tangan. Masukkan tangan kau ke dalam air panas itu. Masukkan tangan kau ke dalam air panas itu. Atau gadaikan barang kemas kita yang ada tu untuk bayar hutang ayah. Oh, ya, nanti. Ada apa?
50, Cik. 50? Ha, 30 pula. Kenapa 50, Cik? Kami nak bayar hutang. Tak dapat. Tak boleh, Cik. Belinya mahal. Itu dulu. Sekarang harga dah turun. Mau tak? Tak mau beli jalan. Tak apalah. Tak apalah, Encik. Boleh. Sakit ni. Tak. Sukri tu yang ditahan pesutan. Oh, anak Sukri tu cantik. Cantik. Milik kau cantik. Duduk sana. Tini. Lagilah. Habis tu, Mak. Yalah, Mak. Balik sendiri. Dia tinggi hantar Mak balik dulu, ya, Mak. Nanti baru bayar hutang. Pergilah, Mak. Pergilah. Ya, mustahak. Ayah mesti bebas dulu, Mak. Baiklah, Mak. Mak boleh balik sendiri? Boleh, Mak. Pergilah. Tuan, Cik Tini nak sumbah tuan. Jangan bimbang, jangan bimbang. Sudah kebiasaanku menutup pintu. Sebenarnya, aku ni tak boleh kena angin. Ada hal apa Cik Tini nak jumpa aku? Boleh aku tolong? Ya, Tuan. Tolong bebaskan ayah saya. Hutangnya, saya bayar 30 dulu. Bakinya, saya usahakan nanti. Boleh. Boleh. Apa salahnya? Tapi hutangnya... Tolonglah, Tuan.
Saya berjanji akan jelaskan hutang ini semua. Tolong, Tuan. Betulkah Tini mau ayahnya dibebas? Betul, Tuan. Baik. Pergi, Tuan. Bebaskan ayah Tini. Baik, Tuan. Bukan sekarang. Nanti petang. Baik, Tuan. Tuan, kenapa nanti petang? Jangan bimbang. Letak wang itu di dalam sana. Ambillah, Tuan. Tolong letak di dalam sana. Kalau di sini, kalau hilang nanti, kau juga yang susah. Hutang tak habis, ayah kau tak bebas pula. Kalau kau tak mau tolong, aku tak mau paksa. Tapi, jangan kau paksa aku bebaskan ayah kau. Tuan, nak letak mana, Tuan? Di dalam sana. Jangan mulai itu, bukannya ada apa-apa, mari sayang. Kau rupanya Sumai. Ya, aku mau selamatkan kau ke dari menjadi mangsamu. Lompat juga rupanya kau. Berapa banyak gadis cuci yang telah kau bangkai. Kali ini aku akan menjadi galang ganti. Tini, lekaslah! Jangan lari! Siap! Ini aku dah bebas. Syukurlah abang telah dibebaskan. Senang hati kita. Aku pun tak tahu bagaimana aku dibebaskan. Bukankah Tini pergi bayar hutang abang? Tini pergi bayar hutang? Pada siapa? Pada Tuan Maman. Pada Ayu Tandi pun. Hati aku tak silap. Kau tunggu di rumah. Aku tak lihat dia. Ini dan buangkan. Baiklah. Ingat, jangan sampai orang tahu. Baiklah. Thank you.
ayah kamu balik lagi sini. Kita lah. Siapa agaknya? Mak, pergilah baring ke dalam. Mak ni tak sihat badan. Mari, Mak. Nanti ayah akan balik. Mari kita cari dia. Tak usah lama. Mak ni kan sakit. Baringlah. Meninggal sini. Sudahlah, jangan dikesal-sal. Ini semua sudah takdir. Pindahlah kau ke rumah tak. Taruh, nak buka ni. Tengok. Aku kira. Senap. Ganjil. Ganjil. Aku. Apa ni? Buka. Penipu, penghisap darah, pekerjaan maksiat, mesti dibasmi. Thank you.
Sabarlah, Kak. Sabarlah. Sudahlah, Kak. Janganlah disedihkan atas kematian Mak dan ayah kakak tu. Kakak ingin lekas tinggalkan tempat ini, Tiara. Tak sanggup setiap saat menghadapi cekaman Mak. Sabarlah, Kak. Sembunyi dulu di sini. Nanti Bapak hantarkan. Ya. Itu pun Bapak balik. Bagaimana, Pak Cik? Sabar, Dini. Sabar, sabar. Tak boleh hantar kau sekarang, Dini. Kenapa, Pak Cik? Mamat dan orang-orangnya sedang berkeliaran mencari kau dan mengganas kepada orang-orang kampung. Sekarang, baru orang tahu dia itulah Mak Kedung. Bagaimana? Dini sudah tak ada. Rumahnya kosong, Tuan. Dia lari sembunyi agaknya, Tuan. Mak bapaknya dah mampus pun masih liar lagi. Di mana dia pergi? Budang? Bakar rumahnya. Tolong, Tuan. Saya tak ada dia nak bayar hutang. Tak mau tak ada. Tolong, Tuan. Tolong. Apa? Oh, tak ada ya. Baru kau tahu tingkaman Mak Kedung tinggal ke mangganya. Paman, Tuan, kenapa tak bayar hutang? Saya belum ada uang, Tuan. Saya masih mau buat modal. Tak apa, tak apa. Tinggal mana kau seminggu? Hutang habis. Bodoh. Bodoh. Tak ada akal. Kenapa engkau engkau tak mau bayar hutang pada Tuan Mamat, ha? Biar kami mati. Kami takkan menurut perintah. Kepala desa bagi ayat. Ular kepala dua. Makan rasa. Ular segar. Apa kau cakap? Boleh lepas dari tangan Mak Kedung, Tini. Ya. Mak Kedung juga tak akan lepas dari tangan Putra. Thank you.
Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak Ji. Pak Ji, biar saya hantar Tini balik ke rumah Pak Ji-nya dulu, ya. Baiklah, Putra. Terima kasih, Putra. Bagus. Di sini tempatmu nanti mau. Masakanlah.